Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum tekan beberapa hari lagi kita akan menghadapi tahun baru 2016. Dan untuk pengetahuan juga, saya ini merupakan tahun yang kedua saya berada bersama-sama dengan pengurusan YBK. Dan pada tahun ini juga kita sedia maklum bahawa YBK telah pun berumur 25 tahun. Dalam tempoh tersebut kita dapati bahawa YBK telah berkembang daripada satu organisasi yang kecil dengan berjayanya membawa YBK kepada suatu era baru dengan beberapa pencapaian yang membanggakan, terutamanya dalam kerja-kerja membasmi kemiskinan dan juga membantu mempertingkatkan kehidupan mereka yang telah disentuh oleh YBK selama 25 tahun. Dan kepada kedatangan seluruh pengurusan di YBK, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan diharap dalam masa yang akan datang menghadapi tahun 2016 dan seterusnya, dan kemungkinan negara kita akan berada dalam satu cabaran yang besar. Dan sebab itu saya mengharapkan kita semua dalam YBK akan sama-sama berusaha bagi mempertingkatkan lagi prestasi kita dalam mencapai matlamat dan juga tujuan murni YBK di masa-masa yang akan datang. Bagi sepanjang tahun 2015, sebagaimana kita telah pun melaksanakan beberapa program besar, dan saya sebagai salah seorang daripada yang terdapat pengurusan YBK mengucapkan ribuan terima kasih kepada apa yang telah dilaksanakan. Selain itu, saya juga memohon maaf sekiranya terdapat apa-apa juga sebagai kelemahan dan kesilapan yang telah saya lakukan sepanjang tahun 2015. Dan sebagai akhirnya, kita berharap tahun 2016 akan menjadi suatu tahun yang lebih cemerlang kepada seluruh anggota dan juga keluarga YBK. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.